Amin. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang selalu menyita perhatian kita semua. Apalagi di malam hari ini, rupanya Rizky Bilar tampil di Semara Indosiar Bali. Menariknya saat hidangan kuliner Bali dihidangkan di atas pentas, semua mencoba dari Gilang Dirga, Ramzi, Irfan Hakim, dan juga si Ruben, termasuk juga Mama Rita, dengan ayam betutu yang begitu enak dan menggoda selera. Namun rupanya Rizky Bilar gak mau guys, gak ingin mencoba. Apakah dia ingin disuapi oleh sang kekasih? Gak mau coba? Nunggu DE? Dibarengi? Temeni? Ya tentu saja akan lebih nikmat, akan lebih enak, dan akan lebih romantis apabila Rizky Bilar disuapi oleh kekasihnya Lesti Kejora. Ya, terlihat dia tak menyentuh makanan itu sama sekali untuk ia nikmati dan mencicipi di atas pentas. Namun malah ia mau membawa makanan itu sebagai oleh-oleh. Wow, untuk si dedek kah? Atau di backstage ada si dedek guys, kita penasaran bin pinisirin pada ulah Rizky Bilar yang tentunya membuat kita semua bahagia akan kekiutan, keuangan, kebapan, serta tingkah pula kegesrekan mereka. Ya, para host teman-teman Bilar dan juga Rizky Bilar yang selalu berhasil dan sukses mencuri perhatian kita semua. Terutama kemesraan, kebersamaan, ya, couple cute kita yang selalu kita nanti, yakni kebersamaan Lesti dan Bilar yang selalu kita tunggu hari demi hari. Apalagi di Semara Indosiar Bali ini, tentunya kita berharap ada surprise, ada sesuatu hal yang indah ataupun yang tentunya membuat kita bahagia. Cuma itulah yang terjadi, yang mana Rizky Bilar tak mau makan sendiri, maunya makan ditemani atau disuapi oleh pujaan hatinya. Kira-kira bagaimana sih kalau seperti itu tingkah pola Rizky Bilar? Cute nggak menurut kalian? Tentu kalian harus komentar di bawah bagaimana kira-kira pendapat dan penilaian kalian. Kalau ingin makan selalu ingat sang kekasih. Makanya pernah suatu saat ya dia dulu sampai disuapi oleh Moreno. Karena saking kangennya dan rindunya disuapi sama si doi. Oke, itu aja kabar di malam hari ini, yang mana Bang Bi maunya makan disuapi sama si Dedek Lesti tentunya kan guys ya. Oke, gimana komentar kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan juga subscribe. Tunggulah kabar-kabar terbaru, info terupdate terbaper tentang Lesti dan Bilar yang selalu menyita perhatian kita semua. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.